Dia nggak mau muncul-muncul ya, Cil? Takut ya? Hah? Takut? Nih tempat akan saya buat kamu linglung di sini. Kamu nggak bakal bisa keluar kemanapun. Kamu akan keliling-keliling di sekitaran sini. Kalau kamu memang nggak keluar, apa dia ke atas sana, Cil? Janjian ke atas sana, tapi nggak apa-apa. Ini kita buat dulu di sini. Kita periksa dulu biar dia nanti keluar tuh muter-muter aja di sini. Karena ditungguin juga, kita kesel juga. Bahan bakar kita udah habis soalnya. Tahu bahan bakar kita? Tahu. Apaan? Apa? Ah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan untuk sahabat-sahabat lover, sahabat-sahabat subscriber. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tutuh, Cil, Cil. Oh, dia lari ke atas, Cil. Dia lari ke atas. Ayo, mau lari kemana? Ke atas saja, Cil. Oke, tapi sebelumnya kita seperti biasa sama-sama untuk bersolawat dulu aja ya. Gak bakal bisa lari jauh dia. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada say'an ayakulla lahukun fayakun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tadfa'u biha anatana wa ta'una yaman amruhu idha arada say'an ayakulla lahukun fayakun. Allahumma salli wa sallim. Salawat, 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 salawat. Jangan lupa untuk bersalawat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, ini untuk pembelajaran kita juga. Ketika tadi kita lagi bersalawat, saya sama membacakan salawat, lihatlah. Daun-daun bergoyang, yang dimana serasa ikut sama-sama bersalawat ya. Pohonan aja ikut bersalawat. Banyak di sini hewan-hewan apa, tuh kayak jangkrik apa, itu sebetulnya lagi bersalawat sama ikut. Ya. Masa kita enggak sebagai manusia? Ayo. Kita gemakan lagi ke salawat, perbanyak lagi terus salawat, insya Allah. Ketika kita istiqomah mengamalkan salawat, membuat hati kita adem, tentram. Ya. Oke. Nih, kita kejar. Kok kamu gak ada suaranya, Cil, dari tadi? Gak ada suaranya. Kenapa kamu takut? Gak bakal kedengeran. Oh, ininya ada di sini dua-duanya ya? Oh, nih. Udah gak apa-apa. Kirain takut. Yuk, sana kita ke sana. Sini. Sini muncul. Yuk, kita ke atas, kita ke atas. Oh, dia ke sini mungkin. Dikira saya enggak tahu area-area lokasi sini, hah? Ini Cil. Mana dia? Mana? Ini pegang. Gak bakal saya lepasin. Hah? Akan saya cari sampai kemanapun. Ini kita perisai dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Itu dia. Kelihatan kecil. Wah. Wow.
Ini. Lari kemana? Hah? Ternyata dia lari ke sini di atas. Ampun. Hah? Saya tebang nih pohonnya. Hah? Tinggi banget. Cil. Oh. Oh, sini. Bisa banget larinya dia. Lihat tinggi banget noh. Oh. Ampun. Oh. Mau lari kemana kamu, ha? Ampun. Ah, turun. Turun enggak? Sini, Cil. Pegang, Cil. Kita lempar. Mana nih? Cil, mundur. Cil. Mundur. Hah? Turun enggak? Ayo. Nih, ingat masa dulu saya. Waktu saya masih seumuran kamu, Cil. Ketika melihat suatu pohon yang dimana pohon itu banyak sekali lebat sekali buahnya. Dan pohon itu pohon mangga. Mangganya itu udah mateng. Nah, di pohon mangga itu ada monyet. Ya kan, ada monyetnya. Bagaimana kita mau mendapatkan mangga itu tanpa memanjat? Karena apa? Ada monyet. Monyetnya itu galak. Gimana caranya, Cil? Tahu. Hah? Tahu nggak? Dilemparin. Nah, monyetnya dilemparin. Turun. Nanti monyetnya itu balik ngelemparin kita. Pakai mangga kan dapat kita. Nah, gitu. Turun. Ampun, turun. Kelihatan kan itu tuh? Ah. Turun enggak? Turun enggak? Turun. Mau lari kemana kamu? Hah? Kamu disuruh siapa? Iya. Turun. Turun. Hei, turun. Mau lari. Gak bakal bisa lari. Kamu curi-curi tali pocong buat apaan? Coba tali pocong, ha? Kelakuan kamu ini bulan puasa. Bukannya mau kerja. Usaha yang benar. Cepet turun. Ampun. Munduran, Cil. Ampun. Ini dia. Kamu buat apaan tali pocong itu, ha? Buat guru saya. Hah? Guru saya. Buat guru kamu. Kamu disuruh apa sama guru kamu? Guru itu. Hah? Suruh apa? Tali itu. Suruh ngambilin tali pocong itu. Sudah dapat berapa? Berapa kuburan yang kamu bongkar, kamu gali, diambilin tali pocongnya? Hah? Baru mau. Jangan bohong. Baru mau berapa? Baru mau 10 apa baru mau berapa? Hah? Dua makam. Dua kuburan, dua makam. Yang benar. Dua kuburan. Hah? Yang benar. Ini tiga. Oh, sama ini tiga. Yang tadi saya pergokin. Enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Kamu sama guru kamu itu untuk apa itu tali pocong itu? Katanya untuk apa? Persembahan ke mana kali? Hah? Ini saya disuruhnya doang. Kamu disuruh? Ya. Untuk apa? Pasti guru kamu ngasih tahu untuk apa katanya nanti media tali pocong ini. Gerejanya. Hah? Persembahan ke gerejanya. Oh, terus? Untuk apa lagi? Hah? Jangan bohong. Hah? Guru kamu itu sebetulnya siapa? Hah? Guru kamu itu tukang apa? Hah? Oh, banyak tamunya? Banyak. Oh, salah satunya tamunya dari mana aja? Jauh-jauh. Niat dan tujuannya tamu itu pas datang ke guru kamu itu mau ngapain? Mau kaya.
Oh, berarti ini sahabat-sahabat semuanya, kalau memang gurunya ini banyak tamunya, terus katanya tadi tamunya itu datang mau kaya katanya. Kok kaya datang ke kayak gitu ya? Astagfirullah. Kalau mau kaya itu perbaikin aja ibadah kita, sedekah banyakin. Hah? Ampun, saya lepasin. Enggak bakal saya lepasin. Nah, bakal saya lepasin. Mana tali pocongnya lagi, mana? 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 Berarti ini media tali pocong ini untuk jangan dihilangin. Astagfirullah. Berarti media tali pocong ini untuk pesugihan. Jadi untuk penglaris kayak gitu ya. Bahkan kalau nggak salah ini untuk ya banyak sih. Yang dimana banyak mitosnya, coba aja di searching di Google. Itu banyak mitosnya tentang tali pocong ini, tapi hati-hati ya. Hati-hati ya, jangan pernah kita sesekali melakukan hal yang seperti ini. Ya, melakukan perbuatan seperti ini. Usaha mau lancar, sedekah. Sedekah. Ya, santuni anak-anak yatim. Insyaallah usaha kita lancar. Iya kan? Hidup mau sukses, sedekah, sedekah. Ya. Kita mau kaya, sedekah. Semuanya ngikut kayak saya ini, dapat duit yang banyak. Kamu dikasih duit berapa sama guru kamu? 20 juta. Woi. Itu guru kamu selain ada orang yang ini, apa suka ada orang yang melakukan minta melakukan media santet dengan ini juga? Ada? Ada banyak. Oh, banyak. Oke. Kamu kasih tahu guru kamu di mana ya? Tempatnya? Tidak. Si tahu saya. Jangan tidak-tidak. Ini ya, ini maaf nih. Ini juga bisa untuk sarana media santet nih, hati-hati ya. Media santet bisa dilakukan dengan tali pocong ini. Astagfirullah. Ini kasihan ini. Kamu tahu enggak waktu kamu lagi menggali kuburan yang di sana tadi itu, ada pocong yang ngeliatin kamu? Enggak tahu. Kamu kalau mau tahu, kamu lihat. Karena apa? Tadi itu udah saya buatkan video. Kamu lihat, dicek di channel saya Kang Adin Official. Ya. Kamu lihat, pas lagi menggali kuburan itu, sebelah kamu itu ada pocong lagi ngeliatin kamu. Nah, sekarang tugas kamu tunjukkan di mana rumah guru kamu kepada saya. Hah? Enggak akan saya apa-apain kalau kamu ditunjukkan apa menunjukkan guru kamu. Ya? Awas, jangan iya-iya aja. Ini hati-hati ya, sahabat-sahabat semuanya. Kita jangan pernah sesekali melakukan hal yang seperti ini. Ya. Hidup itu tidak mudah, tapi di samping itu kita ini berproses. Ya. Ayu, mau, mau. Apa? Untuk guru saya enggak, lumayan jauh di sini. Lumayan jauh? Ya. Enggak apa-apa, kamu yang penting kasih tahu aja alamatnya, akan saya datengin. Mau jauh, mau dekat, mau jauh segimana jauh juga akan saya datengin guru kamu itu. 2 hari itu kalau jalan kaki. Ya, kalau jalan kaki 2 hari, kalau naik kendaraan berapa jam? 3 menit kali. Enggak mungkin kamu itu. Ya. Nih, awas, hati-hati. Ya, saya sekali lagi mengingatkan, hati-hati. Jangan pernah sesekali kita melakukan perbuatan seperti ini. Ya. Kita ini sebagai manusia yang dimana sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya. Apa? Yang dimana perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita jalani, jauhi larangannya. Apaan? Mau guru saya enggak ini? Kamu ya nanti antar ya. Antar saya ke tempat guru kamu. Tapi saya tarik dulu ilmu kamu ini. Kamu yang penting antar di mana tunjukkan, dan kamu tidak usah ketemu sama guru kamu. Biar saya yang ketemunya. Dengar enggak? Ayo. Ayo, sambil jalan.
Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, dimanapun berada, saya akan cari tempat gurunya dia ini, yang dimana katanya gurunya ini banyak ya yang sering datang, yang dimana yang datangnya itu orang yang meminta kekayaan, orang yang banyak, pokoknya ini sudah menyimpang ya. Kalau ada hal yang seperti itu, saya juga tidak boleh langsung percaya sama kita. Lihat dulu betul apa enggak. Ya. Awas lu cil, apaan cil. Ya. Oke, untuk para sahabat-sahabatku dimanapun berada, di sini saya tetap mengingatkan, sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, tahu banyak kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak selang, salah itu orang enggak pernah baca sholawat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang salah datang dari saya pribadi, karena saya ini tempatnya salah dan dosa. Kebenaran dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.